ora panglingan. Bener. Wis minger kiblat. Minger piye? Kowe wong Jawa nanging dadi anteke Walanda. Sawangen. Para kawula padha katindhes uripe sengsara. Kawula kabeh kuwi ketindhes mergo ora manut karo Walanda, manut penak. Mula aku melu Walanda mergo penak. Apa hakmu? Maton langap-langap, pendirangan mripat muncrat hidungmu, heh. Wis karepku to. Keparat kuane karo patindhes. Leren. Apa? Minggat to saka tanah Jawa mumpung durung temekane pati. Bener. Jangan sombong kamu. Clarence tidak akan mundur satu langkah pun. Yen ngono. Rawe-rawe ratas. Malang-malang putuk. Majulah. Ayo, majulah. Hadapilah Clarence. Hai! Ha! Hui! 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 Bisa dihentikan akan penuhi. Jenderal Dek, manungso kang salah gawe. Kowe mapan ning bumi Nusantara tansah nindes marang para kawula. Ora ana siji kang tak jaluk kajaba kowe sak padya balamu. Minggat saka Nusantara. Jangan begitu. Kita bisa bicara baik-baik, tuan. Janganlah diperbuat sulit seperti itu. Mari kita saling mendukung. Bagaimana? Ora bisa. Wah, kowe gelem minggat apa ora? Pilihane ora. Kalau begitu, kita coba kekuatan. Kamu hadapi Jenderal Hendrik Baron de Kok. Keras tanganmu, pukulanmu juga keras lumayan. Ayo. Pokok kira pistol ini go bedil Pangeran Diponegoro bakal wedi marang kowe. Ini bisa memecahkan kepalamu. Otakmu bisa keluar kena letusan pistolku. Ayo saiki atuh kasep.
bedilmu opo kiai nopo siluman iya. Sing bakal nguntap ke nyawamu. Ah, apa itu? Apa itu lo? Jalan! 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 Apa itu? Jalan! Apa itu? Ah, aduh! Podo minggat soko peteng kroyak sing ora podo mlayu podo mati mblasah kaya babatan pacing sing isih podo dedelikan ana sajroning grumbul ayo metuo metuo yen pancen wis ora ana senopati sing maju ateges prajurit Diponegoro ungguling yuto isih ana sentot. Kang Mas. Piye? Kok panjenengan dalem wonten mriki, Kang Mas? Iya, Dimas. Yo kaya ngene iki abote wong mamrih. Slameting sedulur. Liripun kados pundi? Dimas Sentot. Cup sarehno atimu. Dulunen sarandune awakmu. Sandang panganggo sikep kaprajuritanmu. Dadakake panglinge pun kakang. Kaya-kaya wis dudu trah adion.
putrane Adipati Rangga Prawira Dirja kuwi sentot. Kang Mas. Kula menika kula rewangi manunggal kalian Kakang Mas Diponegoro ujuping manah kula. Kula kepengin males dateng sastra wirangipun Kanjeng Rama Adipati Rangga Prawira Dirja ingkang sampun dipun selong kalian Walandi. Dimas sentot. Kesumat lan pangigit ik orat gawe katentremaning jagat kumpeni kowe ora ampyak awur-awur mulane Rama Adipati diselong sabab lupute dhewe anggone ra glebukan karo kumpeni. Kang Mas, panjenengan sampun ngendoni krekat kula anggen kula badhe depani bumi pertiwi, Kang Mas. Dimas sentot. Coba raupa banyu bening. Walanda iku kekuatane kang moho gegirisi. Mumpuni sanjatane tanggon kaprajuritane lan sugih dono prabyo perang. Turto Dimas ngelingono jangkaning tanah Jawa kuwi dudu Diponegoro lan sentot kang tinakdir nundung penjajah. Ananging besok yen ono satrio kang kesampar kesandung lahir saka sukune Gunung Kelut yaiku kang dadi jalaran mardikaning Nuswantara. Iki dadi jangkaning Gusti. Mula tangeh kowe bisa nundung penjajah. Mula di perang iki kudu disirep. Kanjeng Tuan Jenderal Hendrik Markus Dekok wis siaga pasumitran lawan Kang Mas Diponegoro. Pasumitran. Iya. Menapa tanda yektinipun, Kang Mas? Tanda yektine? Pun Kakang Ki Maligi dadi utusane Jenderal Dekok nungkul ana ngarsane Kang Mas Diponegoro lan saguh minangkani apa wae sing dadi kersane Kang Mas Diponegoro. Dene tumar jeneng sira Dimas. Sira bakal diwisuda dadi komandan kanthi pangkat mayor kavaleri lan kanthi blonjo 100 ringgit sewulan. Iki ora baen-baen lho Dimas. Kajaba saka iku sira bakal diwisuda dadi komandan ing prajurit kumpeni lan senopati ning kraton papat. Siji Surakarta, loro Ngayogyakarta, telu Mangkunegaran dene kang papat Pakualaman. Njur kamulyan opo meneh kang bakal mbok ajab to Dimas? Mula, mula ya Dimas. Ayo saiki tak kanthi. Bali ana ing Madiun. Kanjeng ibumu lan garwamu wis sesasi lara raga lan jiwa ngenteni kowe wong bagus. Ananging Kang Mas, kados pundi kula saged blenjani dateng janji kula lan Kakang Diponegoro. Wis to, ora sah nganggo tembung nangis saiki. Ayo wis bali. Thank you.
Samnia, Pangeran Diponegoro. Silakan duduk. Terima kasih. Mari, bedal, bedal. Terima kasih. Terima kasih Tuan Pangeran telah memenuhi undangan AI. Untuk sementara waktu, peperangan kita lupakan dulu. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi Tuan Diponegoro sekeluarga. Ya, matur nuwun Tuan. Uga aku memuji muga-muga Tuan Baron Dekok sak keluarga tansah manggih rahayu tanpa ridho. Terima kasih. Terima kasih Tuan Diponegoro. Tuan Diponegoro kelihatan kurus. Wajah Anda tersirat semangat yang membara yang dipenuhi dengan ketuhanan. Iya, iya pancen bener Tuan. Sawatara weksu rada susut sariraku amarga katemben wae aku nandang lara malaria. Begitu. Kejaba saka kuwi aku minangka jejering umat muslim katemben wae nindakake dawuh poso sesasi sajroning wulan Ramadan. Nanging sawise aku tumeka ing papan dunung mukene aku rumangsa seneng, rumangsa tentrem lan jenjem. Apa meneh mapan ana ing wangunan sing endah sak nduring gumuk. Iki wangunan apa, Tuan? Iya, terima kasih Tuan Pangeran. Ini adalah kantor Karesidenan Magelang. Kantor Belanda Company di Karesidenan Magelang. Iya, iya. Tuan, inilah sambutan kami bagi Pangeran Diponegoro yang sudah menjadi sahabat saya. Maka itu terimalah sambutan saya dengan minum. Tapi bukan minum whisky yang membuat orang Jawa haram, tetapi minum teh manis dari perkebunan teh Semarang. Silakan Tuan. Silakan. Teh. Mari, mari. Mari silakan. Ini, monggo. Selamat datang. Selamat datang Tuan Diponegoro, Sultan Heru Cakra, Ratu Adil. Itulah orang Jawa menyebut Anda. Perkenalkan, nama saya Clarence. Tuan Clarence? Betul sekali. Matur nuwun Tuan Clarence. Sama-sama. Begini Tuan Diponegoro, pada kesempatan kali ini, aku akan mengambil kesempatan yang sangat-sangat bagus antara Jenderal Dekok dan Tuan Diponegoro untuk menandatangani perjanjian damai. Kita harus mengakhiri perang ini, Tuan. Perang di tanah Jawa ini. Loh. Tuan Clarence. Tekaku ono ing kene iki babar pisan ora ono gegayutane kelawan perjanjian perdamaian. Aku ki teko ono ing Magelang marga ketemu kelawan sumitraku Jenderal Dekok. Tidak mengapa, Tuan. Perang harus berhenti hari ini. Karena perang telah membawa banyak korban bagi kompeni dan rakyat Jawa, rakyat Tuhan sendiri. Maka Tuan, ayo
mohon kasihan pada rakyat Anda yang tidak tahu menau dengan ambisi Anda untuk menjadi raja di tanah Jawa. Jadi perang harus berhenti di perjanjian di Magelang ini, tua. Ya, ya, bagus Sin Mangkono. Nanging perang bisa mandek. Aku di syarat-syarat. Ono tacah telung perkoro. Kang Sawiji, aku kudu jumeneng dadi sultan. Ngeratoni wewengkon sing wis tak jeki. Ya kuwi ing bumi menoreh. Banyumas nganti tekan Pacitan. Angka loro, kowe lan kabeh bangsa kulit putih kang ngapan ning Nusantara kudu lunga ing papan tunungmu. Siji ora ana sing keri. Jangkep kanggo telu. Aku kudu jumeneng dadi Amirul Mukminin, ratuning muslimin sak tanah Jawa. Kuwi Pak Jaluk. Tidak bisa, tuan. Perjanjian ini telah dirancang 4 kerajaan. Surakarta, Mangkunegaran, Yogyakarta, dan Pakualaman. Sudah tidak ada lagi raja di Jawa Tengah. Karena kerajaan Mataram sudah tercabik-cabik menjadi kerajaan yang kecil. Dan sudah tidak ada lagi kerajaan di Jawa Tengah. Tuan Diponegoro. Yo, yo, yen pancen poro pepunden lan kadang noto ing tanah Jawa podo rasa rujuk. Yo, aku terima, aku lego lilo. Nang ijole, kowe kabeh kudu lunga saka bumi Nusantara. Itu tidak mungkin, tuan. Tidak mungkin. Karena tanah ini sudah menjadi tanah kami. Tanah ini tanah milik Hindia Belanda. Betul. Karena leluhur Anda sudah menggadaikan kepada pihak kami. Aku dadi ratu Amirul Mukminin Kraton Diponegoro Muslim. Itu juga tidak bisa, tuan. Kedudukan Anda akan menyinggung raja-raja di Jawa. Yen kabeh panjalukku rasik ana sing kok turuti. Banjur apa? Apa gunane bedame niki, tuan? Perjanjian ini untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Licik kowe. Kowe licik. Anggon mangun pasumitran kelawan Pangeran Diponegoro. Jebul mbok engko golek lenaku supaya aku pepisahan kelawan para penderekku. Kurang ajar kowe. Yo, nanging ngerti yo. Pangeran Diponegoro ora bakal mandek semene. Saka dayane naga siluman iki sing bakal nguntapake nyawamu. Oh. Kamu akan menikam. Saya tidak akan mengelak. Saya tidak akan mengelak, tuan. Silakan menikam saya kalau perang ini bisa berakhir. Silakan. Jenderal Hendrik Baron de Kock tidak akan lari. Silakan, tuan. Yo, aku ora bakal nindakake iki. Ngeman marang suci ning ancas. Aku ora bakal ngregeti suci ning tumindakku iki. Ya amarga saka gething keburu sengit marang kowe Jenderal de Kock. Tuan Diponegoro, saya mengakui sangat takjim rakyat dan pengikut Anda. Tapi sayang, perang ini harus berakhir. Sebelum tuan diasingkan di penteng Fort News Nederland di Manado. Sebelum tuan Diponegoro naik kapal, saya akan memberi kejutan buat tuan.